Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Bus kecil bersatu kembali. Lihat ke atas sana. Siapa mereka? Para penyihir jahat itu datang. Aku membawa batu gulanya, Tuan Deo. Apa yang Grey lakukan di atas sana? Dia pasti salah satu penjahatnya. Apa? Oh tidak, itu batu bulannya. Infusium! Sekarang aku adalah penguasa dunia sihir. Semakin menakutkan. Lari. Blazes! Jangan menyakiti para muridku. Carly, kau pikir kau bisa menghentikanku? Yap, Mega Blazes! Shield Defensium! Shield Defensium! Carly, kau baik-baik saja? Iya. Tayo, kau harus lindungi batu matahari. Pergilah sekarang. Kami akan tinggal dan melawan. Kami tidak membantu kalian. Serahkan ini pada kami. Cari teman-temanmu cepat. Ya, akan aku lakukan. Kau bisa mengandalkan kami dan kami tidak akan gagal. Ayo. Hah? Apa kau sudah dengar kabarnya? Kabar apa? Akhirnya, Tuan Deo memiliki batu bulan. Sungguh? Lalu, apa itu artinya dia sekarang ini menguasai dunia sihir? Ya, itu benar. Sekarang seluruh dunia milik kita. Dah, aku akan ke Tuan Deo. Dan kau harus tetap berjaga di sini. Hah? Tunggu dulu. Harusnya aku tidak menjaga tahanan seperti ini. Jika para penjahat menguasai dunia sihir, apa yang akan terjadi pada kita? Apa kita akan terkurung selamanya di sini? Tapi tunggu dulu. Itu dia, aku punya ide. Kepala sekolah, apa dia akan baik-baik saja? Luna, kau tenang saja. Sebaiknya kita ikuti perintahnya dan temukan teman-temanku. Iya, kau benar. Begitu kita temukan batu matahari, kita akan balas penjahat itu. Iya. Tapi Luna, di mana kita bisa menemukan teman-temanku? Aku yakin ada jalan rahasia yang dipakai penyihir jahat. Di sini kau! Kalian tidak boleh kemana-mana. Bagaimana ini? Jangan mendekat lagi. Tuan Deo pasti senang kita menemukan busnya. Tangkap dia. Ayo. Iya. Yes, please menti. Bagaimana itu bisa terjadi? Lihat liontin ajaibmu bersinar. Liontin kau sangat membantu. Ayo, siapa lagi yang berani? Terserah, dia masih anak-anak. Tangkap mereka.
Mundur! Mereka kabur! Wah, kau hebat sekali, Luna! Kilatan cahaya itu! Ayo kita lihat ke sana! Mereka menghilang. Kemana mobil-mobil jahat itu, Tayo? Mereka menghilang begitu saja. Aku yakin itu pasti jalan rahasia mereka. Ayo kita lewat sana juga, dan aku pasti bisa menemukan teman-temanku. Tunggu dulu, Tayo. Kenapa? Jika mereka melihat kita, kita pasti akan tertangkap. Ya, kau benar. Lalu kita harus bagaimana? Baiklah, inkognitas. Ini keren sekali. Sekarang aku seperti penjahat. Kita tidak akan tertangkap karena kita menyamar. Ayo, Tayo. Aku yakin kastil ini pasti tempat tinggal para penjahat itu. Tayo, di sini sangat menakutkan. Ayo cepat kita cari teman-temanku. Ayo. Ada yang datang. Kita bersikap biasa saja ya, Tayo. Hei kalian, jangan bergerak. Bukankah kau dengar kita harus temui Tuan Deo? Kenapa kalian tidak mematuhi? Kami kesini untuk melihat bus-bus kecil. Bus-bus kecil? Kalian akan jaga penjara bawah tanah ya? Benar tuh. Kami diperintahkan mengawasi mereka agar tidak kabur. Tadi aku khawatir mereka bisa kabur, jadi ini bagus karena ada kalian. Baiklah. Ya ampun, perutku. Aduh, perut sakit sekali. Rogi, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Ada apa ini? Perutku sakit sekali. Ya ampun, aku perlu bantuan. Oh ya ampun, dia pasti kesakitan sekali. Aku mohon tolong dia, Tuan. Baiklah. Tunggu dulu sebentar. Ya. Bawa apa ini? Ide ku berhasil. Teman-teman, keluarlah. Ayo kita keluar dari sini. Kita bebas. Kita harus lewat jalan yang mana? Entahlah, aku tidak tahu. Teman-temanmu punya potongan batu matahari kan, Tayo? Jika aku pakai mantra untuk temukan batunya, aku akan bisa temukan teman-temanmu juga. Itu ide yang hebat. Baiklah. Karaba Karadim Anfilium. Sepertinya kita harus ikuti cahaya itu. Ayo, Tayo. Oke. Aku takut kalau kita ketemu para penjahat, kita harus bagaimana? Itu buruk sekali. Apa yang harus ditakuti? Serahkan saja mereka padaku. Rogi, kau sungguh pemberani ya. Itu masih belum menenangkanku. Teman-teman, ini aku, teman.
itu sungguh kau, sayang. Aku senang kalian baik-baik saja. Aku kira aku tidak akan bertemu kalian lagi. Aku sangat merindukanmu, Tayo. Aku juga, Tayo. Aku tahu kalau kau akan mencari kami. Dasar Rogi penakut, kenapa kau tinggalkan kami? Iya, Rogi. Terlebih saat Tayo jauh-jauh ke sini untuk selamatkan kita. Maaf. Teman-teman, ayo berjanji. Kita tidak akan berpisah lagi. Tentu saja. Selamanya. Kekacauan di dunia sihir. Dunia sihir milik kami. Benar sekali. Ini tidak mungkin. Tunggu dulu, Pak. Jika aku membuatmu takut, maafkan aku. Kau ada apa? Bisa beritahu apa yang terjadi? Apa kau belum dengar? Penyihir jahat datang dan menangkap semua penyihir baik. Apa? Bagaimana dengan sekolah sihir? Apa yang terjadi? Semua guru dan juga murid dikurung. Mereka dikurung? Benar. Jadi sebelum para penjahat itu melihatmu, cepat bersembunyi, ayo. Ini buruk. Aku takut. Para guru dan teman-temanku. Luna, kita punya batu matahari, jadi kita bisa selamatkan mereka. Kau benar. Ayo cepat selamatkan guru dan teman-temanku, Tayo. Iya. Tapi bukankah penyihir jahat akan menjaga sekolah sihirnya? Bagaimana caranya kita masuk? Aku punya ide. Ayo masuk sana. Kalian tidak apa-apa. Sampah. Penjahat, kalian tidak akan bisa lolos dari sini. Kau itu cerewet sekali. So nice. Oh tidak. Jika ada yang bicara lagi, kalian akan jadi batu juga. Bukannya melindungi dunia sihir, Carly seorang penyihir terhebat malah terkurung dan tidak berdaya. Siapa kau? Ayo, buka saja topengmu dan tunjukkan dirimu. Engkau yakin? Terkadang tidak tahu itu lebih baik. Apa yang kau inginkan? Begitu batu matahari di tanganku, kedua dunia sihir dan manusia akan dibawa kekuasaanku. Kau tahu, kau selalu bisa bergabung denganku, Carly. Tidak akan pernah. Maka dari itu, kau harus melihat duniamu hancur dari balik jeruji. Bagaimana bisa? Halo semua! Tidak, bus-bus itu lolos dari penjara. Sihir mereka! Aku benar-benar tidak mengerti. Apa-apaan ini? Kau tertipu. Kau benar, Mayu. Ternyata sihir meniru berhasil.
Berhenti! Pasti akan balas! Berhenti, anak-anak! Mundurlah! Serahkan padaku! Iya! Minimus! Kami menyusut! Kami menyusut! Ayo lewat sini! Kejar mereka! Baik! Victory! Tidak! Aku tersangkut! Kau memang luar biasa, Luna! Ayo cepat, teman-teman! Ya! Ini aku, Gray. Katakan. Saat ini, para polisi sihir juga sudah terkurung. Sungguh? Kalau begitu, tidak ada lagi yang menghalangi. Tayo, Luna. Mereka berhasil. Suara apa itu? Itu hanya mainan, kan? Apa yang terjadi? Tayo! Berlanjut! Tidak kena! Kau tidak akan bisa lolos! Maximus! Sekarang, Gani! Oke! Bom ketuk! Syukurlah. Luna! Kau tidak apa-apa? Aku sangat mencemaskanmu. Ambil saja tongkatmu, Prodi. Benar. Tongkatmu, aku menemukannya. Sekarang kita keluar dari sini. Ya! Jangan! Lihat mereka berkumpul. Gray, kita sambut mereka. Oh iya, Tuan Deo. Aku mohon, berhati-hatilah. Cepat anak-anak, lewat sini. Cepat, ayo. Cepat, cepat. Keluar dari pintu gerbang semuanya. Ayo. Jangan berhenti. Prodi, di mana ibu kepala sekolah? Dia di ruangannya. Luna, kami akan segera mengeluarkannya. Kami tidak akan lama. Hati-hati ya. Jangan khawatir. Ayo. Kau berhasil sejauh ini. Aku terkesan. Prismati! Tetera! Luna!
merebut batu matahari mungkin lebih mudah dari yang kukira. Extractium! Kemarilah! Kembalikan itu! Membungkuklah karena aku adalah penguasa seluruh dunia. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak akan mengalah untuk siapapun. Aku mengenalmu. Masa lalu Carly dan Deo. Luna! Help! Antetera! Tidak apa-apa. Aku mengenalmu. Dominic. Apakah ibu mengenalnya? Dulu sekali dia pernah menjadi muridku. Apa? Sekolah sihir tidak berubah sama sekali. Kita pindah ke tempat lain. Aku tidak ingin murid-muridku terluka. Sejak kapan kau peduli pada murid-muridmu? Baiklah, aku yang pilih tempatnya. Ibu kepala sekolah! Sekarang kami yang urus kalian. Apa kau terkejut? Murid yang kau tolak dulu sekarang menjadi seorang penyihir yang sangat hebat. Aku tidak pernah menolakmu, Dominic. Mungkin kau lupa, Carly. Akan tetapi, aku akan selalu ingat itu. Mantra Growell membantu tanaman tumbuh. Aku akan jadi penyihir hebat seperti guruku Carly. Ayo, sekarang kita coba mantranya satu persatu. Iya! Growell! Tidak apa-apa. Dengan berlatih, aku yakin kau pasti akan bisa. Iya, Bu. Kemampuan sihirku jauh di atas yang lain. Growell! Coba lihat, Bu. Tanamanku jadi yang tertinggi. Dominic, tidak boleh belajar sihir untuk pamer. Iya, Bu. Tapi aku sama sekali tidak pernah kau puji. Sparkle! Tunggu saja, saat kelas 2 kau akan belajar ini juga. Kenapa harus menunggu kalau aku bisa sekarang? Sparkle! Kebakaran! Dominic? Kenapa kau memakai mantra yang belum kau pelajari? Sihir kelas 1 payah dan membosankan. Aku ingin belajar lebih banyak mantra kuat. Kau belum siap. Murid harus pelajari dasarnya dulu, itu penting. Ya, maaf, Bu.
Itu dia. Jika aku menang turnamen sihir, ibu guru pasti akan mengakui kemampuanku. Yeay. Mari kita mulai babak finalnya. Kita hanya perlu mendapatkan liontin itu dan kita akan menang. Tugasmu alihkan perhatian naga. Aku akan ambil liontinnya. Tapi Dominic, bagaimana jika naganya menyerang? Jangan khawatir. Kalau begitu, aku pasti akan menolongmu. Ya, baiklah. Aku percaya padamu, Dominic. Iya. Iya. Dominic, tolong aku cepat. Aku harus apa? Tolong aku cepat. Akan ku tolong setelah aku dapat liontinnya. Dominic. Iat. Milikku. Iat. Tidak! Aku kecewa sekali padamu. Kenapa kau pilih liontin dibanding rekan sihirmu? Hukumannya, kembalikan tongkatmu. Apa? Dominic? Ini... Sekarang kembali ke kamarmu. Baik. Mulai sekarang tidak ada kelas sihir sampai kau kuizinkan keluar kamar. Aku tidak perlu guru ataupun sekolah. Akan kubuktikan! Hari itu, aku bersumpah akan menjadi penyihir hebat dan tidak ada yang meremehkanku. Apa rasanya melihat murid yang kau tolak dulu kembali dan menjadi hebat? Yang kulakukan itu untuk kebaikanmu. Berhenti memberi alasan. Apa yang kita lakukan? Ini buruk sekali, Tayo. Kita kalah jumlah. Jangan khawatir. Kita lawan bersama. Benar. Aku juga ikut. Aku juga. Terima kasih. Nah, Gani, apa kau siap untuk bertarung? Aku siap. Teman-teman, terima kasih semuanya. Ayo bertempur. Ya. 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 Ayo, ayo terbang. Ya. Ternotai! Dasar payah! Ice freeze! Jika kita tidak bisa sihir, kita harus apa? Kita berusaha yang terbaik saja. Aku setuju. Berhenti. Berhenti. Aduh. Perang lumpur. Lizzes! Tayo, kita terbang ke tiang di depan sana. Iya, tidak masalah. Siap. Fighty! Some fire! Ricochet! Kau memang hebat. Tapi kau bukan tandinganku. Ya!
waktunya untuk menghabisimu. Mereka sangat tangguh. Kok ini? Luna! Awas! Brandi! Brandi! Kau baik-baik saja? Bangunlah, Brandi! Buka matamu! Hentikan semua ini! Semua teman-temanku terluka. Aku sudah muak. Aku harus mengakhirinya. Bunda! Coba lihat cahaya itu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi teman-temanku. Tangkap anak itu sekarang. Akhirnya, sekarang giliranku menghajarmu, Hespelio. Bagaimana anak itu bisa bertahan, Carly? Kepala sekolah! Luna! Pertunjukan terakhir! Di antara siswa baru, ada satu murid yang punya kemampuan sihir luar biasa. Sungguh? Di mana dia? Itu dia anaknya. Apa? Wah, bisa berubah. Ya, itu anaknya. Ya, berubah wujud itu mudah bagiku. Jadilah guru yang baik untuknya, Carly. Baik, kepala sekolah. Kenapa menunggu kalau aku bisa melakukannya sekarang? Parker! Kebakaran. Sihir kelas 1 payah dan membosankan. Aku ingin belajar mantra yang lebih kuat. Kau belum siap. Murid harus pelajari dasarnya dulu. Itu sangat penting. Baik, maaf, Bu. Selain di kelas, tidak ada sihir lagi. Apa? Agar kau belajar dan pikirkan waktu yang tepat untuk memakai sihirmu itu. Iya, Bu. Carly, rasa-rasanya kau terlalu keras pada Dominic. Dominic mungkin berbakat dalam sihir, tapi dia harus banyak belajar dulu. Hanya dengan begitu, dia bisa jadi penyihir yang hebat. Tim Dominic saat ini dalam masalah. Dominic, tolong aku. Aku harus apa? Dominic, cepat. Akan ku tolong setelah aku dapat liontinnya. Iya. Milikku. Iya. Dominic. Kenapa kau pilih liontin dibandingkan rekan sihirmu? Hukumannya, berikan tongkatmu. Apa? Dominic? Ini. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Baiklah. Mulai hari ini tidak ada kelas sihir sampai kau kuizinkan keluar kamar. Dia mau kemana?
Bermodalkan bakat saja tidak menjadikanmu penyihir hebat. Bagaimana membuat Dominic menyadarinya? Carly! Dominic kabur dari sekolah. Apa? Dominic! 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 Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Luna, jangan ganggu teman dan guruku. Ah, anak kecil yang pemberani. Aku serius. Anak kecil. Dasar anak kecil. Aku bilang berhenti. Resign. Tidak mungkin. Terima ini. Tolong aku. Aku mohon, tolong. Ini, raihlah. Dasar lugu. Luna! Tidak, aku baik-baik saja. Liontinnya. Oh tidak, liontinnya rusak. Kita harus bagaimana? Katakan selamat tinggal, anak kecil menyebalkan. Oh tidak. Tayo! Luna! Dasar penyihir jahat. Jangan sakiti temanmu. Bus dari dunia manusia. Memang kalian bisa lakukan apa? Benar, kami memang bus. Dan tugas kami adalah membawa penumpang. Kita sudah sampai, hati-hati. Kami kesini untuk membantumu apapun yang terjadi. Bagaimana kalian bisa? Terima kasih semuanya. Kalian pikir penyihir dan seperti kalian bisa mengalahkanku? Terima ini. Jangan lupa, aku memiliki batu matahari dan batu bulan. Dia terlalu kuat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Kita harus bagaimana? Sedikit lagi. Jangan menyerah. Aku mulai merasa lelah. Luna. Tayo, aku tidak bisa melindungimu hingga akhir. Maafkan aku. Sangat penting untuk menyatu dengan rekanmu. Tayo, jadilah rekanku dan belajar sihir bersamaku. Jika kau belajar sihir, kau akan bisa membantu menyelamatkan temanmu. Semua teman-temanku terluka. Aku sudah muak. Aku akan mengakhirinya. Apa?
tidak mungkin. Kita menang. Kita sudah mengalahkan penyihir jahat. Kita berhasil. Ayo, kau luar biasa. Dominic. Ibu kepala sekolah. Bu Guru, menurut Ibu apa sihir yang terbaik di dunia ini? Yang membantu bukan hanya dirimu tapi orang lain, itulah sihir terbaik dari yang ada. Menurut Ibu, apa aku bisa melakukan sihir itu? Tentu saja bisa. Ayo, kembalikan batu matahari ke tempat aslinya. Oke. Semuanya membeku. Pasti waktu berhenti saat kita pergi. Tenang, begitu batu matahari dikembalikan, semua akan kembali normal. Arekana, Arekana, Soladio. Semuanya kembali normal. Aku senang sekali. Iya. Tayo. Luna, karena aku sudah kembali ke dunia manusia, aku tidak punya rekan lagi. Kau akan melakukan apa? Aku ini penyihir yang selamatkan dunia sihir. Aku yakin ada banyak yang antri untuk jadi rekanku. Kau benar. Tapi Luna, aku harap kau akan mengunjungiku sesekali. Tentu. Aku janji, Tayo. Hana, kami kembali! Oh, Hana! Kami sangat merindukanmu, Hana. Kalian ini kenapa? Kalian ini kan baru pergi sebentar. Kau tidak tahu betapa kami merindukanmu. Kami bahkan merindukan garasi. Kami bersungguh-sungguh. Kalian bertingkah sangat aneh. Apakah kalian terlibat dalam masalah? Tidak, sungguh. Kami hanya merindukanmu itu saja. Rogi, kapan terakhir kau mandi? Cepat sekarang kau mandi. Apa? Aku tidak mau. Kau memang tidak merindukanku. Jangan konyol dan cepat mandi. Kenapa kau selalu marah padaku? Tidak.